Mengawali tahun 2017, Marsyanda kembali membawa kabar bahagia. Janda cantik itu baru-baru ini tertangkap sedang asyik liburan bersama seorang pria tampan di Pulau Dewata. Sejak foto itu beredar, berbagai spekulasi pun beredar kalau Marsyanda sudah menemukan pengganti Egy John. Lantas benarkah sosok pria yang masih dirahasiakan Marsyanda itu adalah pacar barunya? Orang jomblo, pasangan. Doain aja, aku dapat pasangan yang terbaik. Enggak, itu mah heboh aja, heboh yang berlebihan menurut aku. Karena ya kan bukan berarti semua, contohnya itu gimana ya? Gak berarti setiap anak yang aku gendong dan aku peluk tuh anakku. Gak berarti setiap cowok yang aku temuin dan bersama aku tuh pacarku gitu loh. Jadi itu hanya salah paham aja sih dan terlalu heboh. Padahal itu cuma casual aja. Keganggu aja. Nah, gak usah komen deh kalau itu, kita fokus ke video klip aja. Oh, kalau sampai situ mah kayaknya gak tahu ya. Kita gak tahu sih ya, kita bisa berencana apa aja. Tapi kan Allah gitu yang menentukan jadinya gimana. Kalau aku sih yang pasti pengen yang terbaik untuk diri aku, untuk Sienna, untuk keluarga aku, dan untuk fansku.